Okay, Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang judul yang merupakan salah satu dari komponen dari artikel ilmiah. Dan untuk video kali ini, saya khusus membahas mengenai artikel ilmiah studi literatur sesuai dengan tujuan workshop kita. Oke, okay, seperti yang kita ketahui, bahwa judul itu adalah salah satu aspek atau komponen yang ada dalam suatu artikel. Yang mana judul itu merupakan identitas awal yang paling penting untuk menunjukkan apa dan bagaimana gambaran isi dari artikel kita. Dengan memperhatikan judul, orang bisa mengambil keputusan untuk lanjut membaca artikel kita, mendownload artikel kita, atau tidak melanjutkan dalam membaca artikel kita. Artinya, judul merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk menarik pembaca agar bisa atau agar mau mengakses dan menelaah. Atau membaca artikel kita, lalu bagaimana caranya menuliskan judul supaya artikel kita dapat menarik untuk dibaca oleh orang? Tips yang paling penting yang pertama adalah judul yang kita tuliskan itu harus eye-catching, artinya judul yang kita tuliskan itu harus dibuat semenarik mungkin sehingga membuat pembaca menjadi penasaran dengan apa yang kita tuliskan. Misal, ada artikel yang berjudul Skemas. Nah, kira-kira dengan judul artikel tersebut, kira-kira apa sih yang dibahas oleh orang tersebut? Nah, ini adalah salah satu judul artikel di penelitian pendidikan fisika. Maka sebenarnya dengan artikel yang sesingkat itu, itu membuat kita menjadi lebih penasaran dengan apa yang dituliskan oleh orang tersebut. Yang kedua, judul yang kita tuliskan jangan terlalu panjang dan jangan terlalu spesifik. Oke, mungkin dari beberapa artikel yang pernah saya baca, ada beberapa judul yang sangat spesifik, misalkan seperti ini. Oke, okay. saya tidak berbicara bahwa ini adalah judul yang buruk, cuman untuk artikel ilmiah biasanya di skala nasional maupun internasional yang banyak disitasi oleh orang itu tidak terlalu spesifik, sespesifik tersebut. Dalam menuliskan artikel ilmiah, biasanya judulnya dibatasi dalam beberapa kata, misalkan ada 12 sampai 15 kata dan seterusnya, sehingga tidak boleh terlalu panjang. Hal-hal yang biasanya membuat judul kita terlalu panjang itu adalah menuliskan hal-hal yang spesifik yang seharusnya tidak dituliskan di judul. Misalkan, lokasi penelitian itu tidak perlu dituliskan. Selain itu, subjek penelitian kita juga tidak perlu dituliskan. Misalkan penelitiannya di kelas sekian dan seterusnya di IPA, 10 IPA dan seterusnya itu tidak perlu disebutkan. Mengapa demikian? Karena biasanya artikel yang menuliskan judul yang terlalu spesifik itu yang membuat judulnya panjang plus menjadi tidak menarik untuk dibaca. Ingat tips yang pertama tadi kita harus membuat judul se catching mungkin sehingga membuat orang yang membaca artikel kita dari judul itu sudah bisa menarik perhatiannya. Gitu. Yang ketiga dalam menuliskan judul boleh kalian buat dalam kalimat tanya namun tidak dalam kalimat perintah. Misal, ini adalah salah satu judul artikel saya yang menuliskan mengenai kesalahan siswa dalam memahami gaya dan saya tuliskan judul artikelnya adalah seperti itu. Ini adalah salah satu artikel yang dituliskan oleh dosen Universitas Negeri Malang yang terbit di Q2. Scopus Q2 itu tingkatnya sudah sangat luar biasa untuk orang pendidikan gitu ya, untuk untuk akademisi sangat luar biasa. Ini adalah Contoh artikel yang diterbitkan dengan judul "Dalam Bentuk Kalimat Tanya": Kenapa kalimat tanya diperbolehkan dalam membuat judul, sedangkan kalimat perintah tidak disarankan? Artikel ilmiah itu biasanya mengulas tentang suatu permasalahan, menjawab suatu tantangan, dan seterusnya, sehingga karena ada suatu permasalahan yang perlu dijawab untuk segera diselesaikan, maka kalimat tanya dihadirkan dalam judul itu sah. Namun, artikel tidak pernah disampaikan dalam bentuk kalimat perintah. Ingat, artikel berbeda dengan surat tugas dan seterusnya, jadi tidak ada perintah dalam suatu artikel karena artikel itu sifatnya adalah informatif, sehingga kalimat tanya diperbolehkan, namun kalimat instruksi atau kalimat perintah tidak disarankan. Oke, itu adalah contoh dari artikel kita yang dapat kita gunakan untuk merancang judul di artikel kita agar bisa menarik minat para pembaca untuk bisa. Membaca atau mendownload artikel kita, terlebih mereka mau mensitasi dari artikel kita. Oke, sekian untuk tips judul. Lanjut ke video berikutnya.